Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Mohon maaf al-fakir, yang fakir ilmu mohon maaf. Di zaman sekarang sangat miris. Di zaman yang serba canggih, serba modern, ini sangat miris ketika ulama dilecehkan, ketika ulama tidak dihormati, padahal luar biasa. Ulama adalah pakunya dunia. Kalau pakunya dunia ini sudah tiada, maka hancurlah alam dunia ini, maka hancurlah semuanya alam semesta ini kalau sudah tidak ada ulama. Karena mereka menunjukkan kebaikan, tapi zaman sekarang banyak yang suka tidak hormat terhadap ulama, melecehkan ulama. Padahal kenapa? Ulama tersebut adalah pewaris para nabi. Tanpa guru-guru kita, tanpa ulama, kita tidak ada apa-apanya. Kita diajarkan ngaji dari mulai alif ba sampai bisa baca Yasin dan lain sebagainya, bisa sholat, itu dari ulama, dari guru-guru kita. Terkadang kita sudah bisa ngaji, bisa ini, sukses, lupa sama guru kita. Doain guru kita. Guru kita enggak pernah minta yang namanya uang. Guru kita enggak pernah minta yang namanya balas, pengen dibalas kebaikannya, ngajarnya, tidak. Dia ikhlas karena Allah, mengajarkan, menyampaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sungguh miris di zaman sekarang. Para habaib dibenci, duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenci karena menyampaikan sesuatu yang hak. Tapi menurut itu dia tidak benar, katanya seperti itu. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakan ulama karena mereka itu adalah pewaris para nabi. Kalau kita menghormati ulama, berarti kita benar-benar mencintai para nabi, wabil khusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pewaris para nabi itu? Mereka lah yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, kiai, abuya, para habaib, apalagi para habaib anak duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar cinta kepada nabi, hormati ulama, ikuti ulama, berkumpul dengan majelis ulama. Faman akramahum, barang siapa, siapa orang yang memuliakan mereka, faqad akramallahu wa rasuluhu wa rasulahu, maka Allah akan, maka Allah dan Rasulnya akan memuliakan kepada orang-orang tersebut. Luar biasa. Kalau kita menghormati ulama, dekat dengan ulama, cinta sama ulama, para habaib, maka Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dekat dengan kita, akan memuliakan kita, akan mengakui kita, akan mencintai kita. Nanti kita akan kumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, guru adalah pahlawan tanpa jasa. Guru yang memberikan jalan petunjuk buat kita. Kita bisa punya ilmu dengan guru kita. Jangan pernah kita lupakan. Doakan mereka. Kita tidak bisa datang ke guru kita, minimal kita bisa lewat HP dan sekarang tanya kabarnya bagaimana dan lain sebagainya. Jangan begitu saja. Sebab keberkahan dunia ini, keberkahan akhirat, keberkahan ilmu kita insyaallah daripada guru-guru kita yang mendoakan. Berbakti kepada guru insyaallah akan menjadi manfaat dunia akhirat, manfaat ilmu kita, manfaat untuk diri sendiri, manfaat untuk orang lain. Jangan pernah benci daripada ulama atau para habaib atau para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bahaya kalau kita benci dengan ulama. Bahaya. Sekarang kita bisa benci, menghina ulama atau menzolimi ulama, nanti pasti akan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, hidup sementara. Sekarang kita bisa menghinakannya, menzoliminya. Bahkan lebih parah lagi di zaman sekarang, ulama ada yang dipenjara gara-gara menyampaikan hak. Tapi ini semuanya
nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah waris para nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhi ulama. Ikutilah terus ulama agar kita jauh daripada kesesatan. Kita akan tumbuh daripada keimanan-keimanan yang kuat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.